uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Wazidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa faqihna fid din wa allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il amilin wa ja'alna minal ulama'is salihin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ha, buka kitab tersemua nak belakang lagi weh. Tak ada nak belakang dah. InsyaAllah kita buka semula. Lepas tu hak mana-mana hak kita klik rumah dah. Ha, boleh mari tu bersyukur pada Allah SWT. Ya Allah Ta'ala saat ni tu nah beri kita walaupun lah mana susah payah. Nah, ha, kena lawan nafsu poitining. Hak ni satu hidayah taufik hidayah daripada Allah Ta'ala. Ha, banyak-banyak kita terima kasih ke Tuhan, mengucap alhamdulillah nak kali lah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ha, sallu ala al-habib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ha, tawajjuh dengan Allah insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi pada sana semula. Pada muka 519 semula. Wa laqad balagani an Wahb ibn al-Wardi rahimahullah annahu kana. Klik situ sekali lagi. Sebagian masuk tajuk tu. Walaqad balagani dan hanya sungguhnya telah sampai khabar akan daku yakni akan musannih. Ni tu akan daku akan musannih lah. Siapa berita daripadanya dan siapa berita hanya sungguhnya sampai berita akan daku an Wahbin daripada satu Wahbin Ibnil Wardi. Ha, satu ulama lah. Rahimahullah siapa khabar akan daku gapo di hafai bagi balago annahu oleh bahwasanya kana adalah ia ya Wahbun Ibnul Wardi yujawwi'u beberapa kali adalah ia yujawwi'u mempelapalah ia ya Wahbun. Ha, dia mempelapah nafsahu akan diri dia. Ha, ya pelapah diri dia apabila diri kenyap. Oh, ya pelapah. Aha, ya pelapa tu yauman pada satu hari au yaumaini ataupun dua hari au salasatan ay au salasata ayyam takdir itulah au salasatan ay au salasata ayyam. Ha, deh. Jadi berita yang sapa kepada aku katanya musannih daripada cerita Ewah bin Ibnul Wardi hamosa dia tu tak nah ya pelapa dia sendiri. Ha, ya ada makan bukan tak ada makan ni. Ha, tapi ya pelapa diri dia ya lapar perut dia masa satu hari ataupun dua hari tiga hari. Summa ya khuzu rarifan. Summa gapo summa ai ba'da tajwi'ihi yauman aw yaumain saja. Thumma kama dia. Apa kama dia? Thumma. Aibadda tajwi'ihi yauman au yaumaini au thalasata ayam. Haa dek. Selepas daripada dia pelaparkan diri dia tu sehari ataupun dua hari ataupun tiga hari saat ni. Ya khudu mengambil iyo iyo wahbun. Rarifan akan roti kering. Ha, ia pun mengambil roti kering. Tanam molek. Kita baca dah pun. Ha, pelajar-pelajar. Kita ngaji dah pun. Kita rasa kita tak ada mengaji lagi.
ataupun kita dengar tau, kita rasa tak dengar lagi. Ini satu syarat ya Allah Ta'ala nak mengisi, nak bubuh ilmu dalam diri kita. Thumma ya'khuzu, kama dia mengambillah ia, ia wahbun rarifan akan roti khing, wa yakul, dan berkata ia, ia wahbun sani. Allahumma innaka, wahai Allah. Allahumma dengan ya Allah, innaka, sesungguh engkau tu, ta'lamu, engkau tahu, anni, bahasa aku wahbun ini, la aqwa alal ibadah, aku tak kuasa, tak ada kekuatan nak di atas ibadat pada engkau. Ha, engkau tahu, kata dengan sebab aku pelapar di sehari, ataupun aku pelapar dua hari, ataupun aku pelapar tiga hari ni, aku tak ada rang dan tak ada kekuatan di atas nak beribadat pada engkau. Wa akhsyadda'fa, dan aku saat ni takut tertengah kelemahan. Ha, dah. Wa illa, dan jika tidak, ay wa illam akhsyadda'fa, dan jika aku tak ada takut tertengah masalahnya lemah ku ni. Ada lam akilhu, nascaya tidak makanlah oleh aku, yakni wahbun, hu akan dia akan ar-ragif. Engkau tahulah aku ni lemah, aku rasa tak ada sebab aku peroknya. Nah, sehari ataupun dua hari ataupun tiga hari, aku tak ada kekuatan di atas di ibadat pada engkau, nak persembah kepada engkau, dan aku takut dikutuk lemah, tak ada. Ha, tak ada rai, tak ada kekuatan untuk ibadat. Ha, kalau aku ada rai, aku tak takut pada lemah, nasi aku tak makan roti kering ni. Ha, kerana aku tu takut aku lemah, tak boleh nak ibadat, sebab itulah aku mengambil akan roti kering. Engkau tahu ya Allah. Allahumma in kana fihi syai'un. Allahumma, wahai Allah, in kana fihi, jika adalah padanya pada ar-ragifi, pada roti itu, aku ambil sikit makan itu, kerana aku tahu kataku saat itu tak ada kekuatan, aku takut aku lemuh di atas nak ibadat, tak boleh langsung ni. Jika ada pada roti ni, syai'un, ada sesuatu pada roti ni, min khabasin, daripada keji, daripada benda cemar lah pada roti itu, makna khabas yang ni daripada kekeji, keluak teh, au haramin, ataupun ada pada roti itu bercampur dengan benda haram, fala tu'akhidni bihi, maka jangan ambil salah lah engkau ya Allah ni akan daku, bihi ai bisababihi, dengan sebabnya, sebab roti tapung, bisababihi ai bisababi aklihi, dengan sebab dimakan akan dia akan roti. Jangan ambil salah ya Allah, kalau di roti itu ada capur benda hara, di roti itu ada capur benda kekeji, ada benda tak yomi, mintalah kalau aku makan sikit, kerana aku nak mengkuatkan ibadatku pada engkau, aku takut aku jadi lemah, tak boleh ibadat rasa, engkau tahu. Tapi kalau aku ambil di roti itu ada capur benda tak molek, benda tak comel, benda hara, minta engkau maaflah kepada aku ya Allah. Thumma yabullu, lepas pada tiroyak tu helah tu, nah, wahbong ni, lepas dari royak tu takut lemuhnya dalam ibadat pada Allah Ta'ala, lepas tu ya pun summa ya bulu, siapa summa ay ba'da akhzihi ar-ragifa, tak cerita summa ay ba'da akhzihi ragifan, selepas pada ambil dia akan roti saat ni, ya bulu, membasahlah ia, ia wahbun ar-ragifa akan roti itu, filmai, dia pun basah roti, percik roti, tak perceluk air sikit dah. Fayaquluhu, maka makailah ia, ia wahbun, Ibnul Wardi akan dia akan roti. Gitulah, mana? Apa yang nak kata makan tu kena pilih dah. Jangan duk makan benda tak molek mana. Pahari ni ada orang cerita seorangnya, budak umur setahun dah. Ha, 7-8 tahun dah. Makan banyak doa, makan kuat doa, makan tak beringat dah. Ha, siapa budak umur 7-8 tahun pun jadi kecil manis pori sini dah. Ha, lepas tu dok nak mari mah babah ilah setahun, mari ya. Dah. Ah, budak umur 7-8 tahun kecil manis siapa 4-500 weh, Masya Allah. Dah kecil manis 4-500. Mujur tak selok, tapi sebab tu nak pesannya makan tu nak beringat-beringat dia hari ni. Lepas tu, kalau orang wahai makan benda tak masuk, suka makan pula, makan apa, ikan salmon, tak masuk, suka makan ni jepung tu, makan celuk air panas, ataupun makan daging celuk, tak ada masuk mana-mana,
golek ke orang ni nak tumbuh daging, dah mah daging lepala, daging lepuk, dah temu orang panggil, nak jadi nyakit makring, jadi nyakit po dah. Sebab banyak dia hari ni. Dok hospital di Mo'o, hospital di Hanjai, hospital di jalan, banyak budak ahli-ahli tu jadi makring. Sebab po pucuk po. Pucuk makin ni, dia hari ni makin plasemon. Makan daging tak masuk, makan baju cabu, makan buffet, makan apa ni. Kalau dok pakai wak ama-ama semua, boleh kan nak jadi nyakit makring. Boleh kan nak tumbuh daging lah kepala, boleh kan tumbuh daging lah perut. Ha, beringat-beringat, masing-masing pakat beringat lah masing-masing lah. Deh, makan tu nak beringat sikit. Makan lama sekali tak apa, jangan wak ama. Dok-dok nak minggu tiga kali, minggu dua kali, lama dok saksum, 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 saksum. Lama jadi kerut, jadi timbulkan daging hak tu, kena jaga masing-masing. Deh, ha, sebab nyakit tak ada kira muda, tak kira tua. Mati-mati lakar ni, mati-mati lakar tak ada kira tua muda. Ha, tapi kalau kita jaga tubuh kita tehel sikit pun mutu lah. Ha, rajin salat selendang, jaga selendang, mutu tehel lah sikit. Pun orang, pun tu lah. Kultu berkatalah oleh aku yakni Imam Ghazali. Fahazat fahazani tariqani. Maka bermula ini dua tarekat, dua jalan ni. Ha, dua jalan ni. Apa sih kalau ada makan ni ada. Tapi makan ni tak ni tu podo sangat waso kenyir sangat lapar diri. Ha, seperti Wahbun Ibnul Wardi. Makan ni bukan tak ada di sisinya ada tapi dia perak diri. Pelapa diri, sehari dua hari. Ha, ni jalan ni, satu jalan ni ataupun dua jalan ni, litabaqatil ulia. Bagi pengkat yang tertinggi. Siapa yang nak kepada pengkat yang tertinggi, maka menjalanilah ia akan jalan yang apa? Ha, jalan dua jalan ini. Yang pertama, kalau ada makan ni teruk, nah makan ni wasa banyak kita ni, maka kita pelaparkan diri kita. Kama dia jalan ni satu laginya, dia perasa dan nampak makan ni hak dia mau hidup ke dia makan ni daripada usaha manusia ni, dia rasa supaya bangkai. Dua jalan ni ni bagi tabaqah ataupun jalan ni pengkat bagi orang yang tertinggi, min ahlil wara'i, daripada ahli warak, daripada orang warak masa ni lah. Kalau dia ada makan ni tapi dia nak perenyek nafsu, dia perak diri dia. Ada makan ni belana, mau dia berah belana. Makan ni mengenyi belana. Daripada telur pun ada, daging pun ada. Tapi dia nak pelapar diri dia. Dia nak perak diri. Ni orang panggil satu jalan ni ataupun dua jalan, salah satu daripada dua jalan ni. Daripada pengkat orang-orang yang tertinggi daripada orang yang murah. Kata dua pengkat yang tertinggi, dua jalan ni bagi pengkat yang tertinggi pada ahli warak ni. Fima na'lamuhu, pada barang yang kami tahu akan diakan barang. Ha, pada barang yang kami tahu tu lagu ni lah, pengkat yang tinggi lagu ni lah. Ya ada makan ni, tapi ya perak diri. Ya ada makan ni, tapi ya pelapar diri dia. Wa amma mangdunahum, dan ada pun mereka yang lain daripada mereka itu, yang lain daripada ahli warai, orang pengkat bawah sikit daripada fok warak. Sebab hukum syarak terbagi dua hukmah ni. Yang pertama hukmul jawaz, hak hukum tamada, tak ada soal banyak, tak ada banyak, nah tak ada soal banyak. Hei makan ni daripada mak, tak ada tanya asal dia mahu makan ni, kemakailah dia. Satu lagi hukmul afdalil ahwati, hukum yang terlebih afdal lagi pula, terlebih cuma terlebih ringat, hak tu hukum warak. Haa dah. Kamu di hukum warak, hukum jarak, semua ni asal pada hukum syarak. Ha, tapi ada hak cuma, ada hak tak cuma, ada hak gamahan, ada hak gamurah lah kan? Ha, tengok. Wa amma man dunahum, dan ada pun mereka yang lain daripada mereka itu, lain daripada ahli warai. Salah tahu wa amma man dunahum, wa amma man ghairahum. Mana itulah. Dan ada pun mereka yang lain daripada mereka itu, lain daripada ahli warai. Falahum, maka sabiklah bagi mereka itu. Nah, sabik bagi mereka itu, sabik bagi liman dunahum, mereka lain pada ahli warak ni. Ihtiyatun, beringat ia. Orang tak warak mana ia beringat. Ha, bukan kata tangan warak lagi ia beringat. Ha, tu orang panggil orang yang pengkat rendah pada fok warak, ia beringat.
Batu wabahson dan dia bahasa, dia bahas, dia bicara, dia mikir. Alami qadarin di atas qadar dia, di atas pengkat dia. Ya warok lain, orang cuma lain lah. Orang warok ni ya tak tepuh benda syubhat, benda haram jauh lesat daripada dia. Tu orang panggil orang warok. Dan satu lagi orang lain pada orang warok ya cuma. Ya beringat, nak makan ya beringat, nak makan ya bahas, ya pecah. Tak siapa pada tangga ahli warok tapi dia tu beringat dah. Dia tu cuma dah. Dia bahas di atas koda-koda mana yang dia kuasa. Ha, alami qadarin di atas koda-koda dia ataupun di atas pengkat dia yang dia bahasa ni. Tu mana-mana? Alami qadarin dalai ai ala qadrin min maratibihim, di atas satu pengkat daripada martabat-martabat mereka. Ha, tengok orang cuma ya jaga gak deh. Ha, jaga cuma dia lagi pula ya jaga nak makan gapo ya jaga ya soal ya tanya sikit sebanyak. Lepas tu ya beringat nak makan tu benda ni haram ke tak haram. Ha, tu kita nak beringat lah. Sebab kita makan benda haram ya gelap geruk. Makan benda syubhat ya gelap geruk. Lepas tu dengan benda haram ni ya jadi malas semaya ni. Sebab rana ku malas semaya, rana ku malas ibadat, duk setah puasa panah punga. Ha ni ya sakut-sakut dengan mendahre, sakut-sakut dengan makan ni, sakut-sakut dengan mata hak kita duk tengok, sakut dengan mendah kita duk dengar. Ha tu dah. Rana kita mari apa Allahu Akbar, orang ni semaya nampak khusyuk dia weh. Nampak tawajuh dengan Allah. Sebab ya duk luar semaya tak kecek banyak, ya ingat Tuhan. Tengok ke langit, ingat ke Allah. Tengok pangkayu duk denyuk, ingat ke Allah. Duk ngak la ilah illallah. Boya masuk semaya pun ya ingat ke Allah. Ha? Tapi orang ni di luar semaya ya banyak ngecek buang, ngecek bahau, ngecek keteng, makan benda cuma-cuma. Masuk dalam semaya pun ingat benda ya duk kecek di luar semaya tu. Ya lagu tu ya. Kita tengok seorang ni kan, aku tengok dia nampak semaya sedap weh dia, nampak khusyuk ya, nampak tawajuh ngal sebab dia tengok di luar semaya ya duduklah mana. Apa kita pula gitu, luar semaya kita duduk lagu mana? Kalau kita duduk pesing mana pesing tu yang mari lah semaya. Kalau duduk luar semaya rajin zikir, rajin baca Quran, rajin baca kitab, rajin mengingat ting tu eh. Ahli semaya pun nak pergi kot tu. Tapi dalam luar semaya ya duduk buah banyak, mengatur kok orang banyak, gecek ikut dem, seher ke mulut ya tak apa lagi. Maka masuk dalam semaya nak tebek benda tu. Ha, ya pergi kot tu. Ha, ya pergi kot tu. Walahum dan sabik bagi mereka itu. Nah, sabik bagi siapa dia? Aidan bagi mandunahum ni. Aikat tabaqatil ulia, seperti pengkat yang tertinggi ni. Nah, orang yang rendah sikit, orang yang lain pada ahli warak, makna bagi mereka itu saat ni ihtiyat, beringatnya, cumaknya, bahasa di atas koda daripada martabat mereka. Dan pula sabit bagi mereka pula aidan pula. Aha, dah gapa aidan? Kaman dunahum tu lah. Nasibun ada habuan minal wara'i, daripada warak. Ha, warak. Ala miqadari, di atas koda mereka. Nah, di atas koda mereka lah. Mereka warak setara mana, maka pengkat mereka tinggi setara tu lah. Orang warak kurang, maka pengkatnya kurang. Ha, ya, ya, di atas mana katanya. Di atas cuma seorang lah. Seorang cuma setara mana, ya warak setara tu. Mana orang ni ya beringat benar, nak makan gapo ya tanya, tapi ya cek dulu, ya belak dulu. Ha, mana tak orang cu orang borok yang tinggi ya cuma sangat-sangat, ya bahas sangat-sangat, tapi orang kurang sikit ya cuma juga, tapi kuat cuma tak kuat sangat, ya tak belak sangat, ya tak berasa sangat. Ha deh, kama dia sabit bagi mereka tu nasibu minal wara'i alal miqdarin, di atas kodang-kodang mereka, pengkat mereka. Wa biqadri ma tata'anna, dan dengan koda selama mana yang berpenatlah engkau itu, tanaluma tatamnan tatamanna, tercampailah engkau bagai yang engkau bercita dan engkau saat ini berharap-harap. Jadi kalau kita penat koda mana, ha, tuan kata wabiqadrima tata'anna, dan dengan koda mana yang engkau penat,
tanalu, tercapailah engkau mata tamanna barang yang engkau bercita-cita, barang yang engkau duk harap-harap. Perah ni nak royak kata orang mano ya cuma banyak, ya beringat banyak dalam pakai yo, dalam minum media, dalam tidur dia, dalam makan dia. Ya cuma taruh mana, ya beringat taruh mana, ya penat taruh mana. Maka benda hak yang dia tercapai tu setara tu. Supaya ni nak misal demo. Orang mana ya buat amal ibadat kuat dengan Allah, dia buat amal yang muda, ya siapa dia umur 40-50, maka taruh mana dia penat dia daripada umur 30 ataupun 25 dah buat amal mari 17 lagi duk mengaji, duk buat amal, duk mengaji, duk buat amal. Bos siapa 40 kodah mana yang penat kodah tu tu hari dia pengkak ya. Supo agak kita misata orang ni yo masa ngaji yo penat taruh mana, letih yo taruh mana. Orang mana letih kuat, orang ni ilmu banyak. Orang ni yang letih sikit, ilmu yang kurih. Haa, perak ni. Haa, kita tengok. Orang ni kan ilmu yang ikut mari. Kita gapo yang boleh baca belakang. Nah, hong tak ada kena kecek sepuluh kacik. Sorah sepuluh kacik. Mantik sepuluh kacik. Pekoh, usuh, gapo mari. Boleh baca belakang. Lepas tu kita tengok tika yang ngaji, yang penat tahu mana. Haa. Ya penat taruh mana setara tu ilmu dia orang panggil al-ilmu biqadri ta'bi. Ilmu tu dapat dia tu dengan kodah kepenatan seorang letih seorang. Maka al-ibadah wal-qadru wal-rutbatu wal-martabah biqadri ta'bi. Penat seorang setara mana, maka pengkatlah ibadah yang sekodah tu. Apa yang ni? Haa, pasal apa dia nak tinggi lepengkat ibadat dengan Allah Ta'ala. Ha, penat dia setara mana, dia tercapai baru dia cerita. Cerita setara mana, setara tu dia dapat. Ha, siapa dia nak tinggi lepengkat. Allah ni kena usaha dah, bukan tika jadi tok pakai ni. Oh, mak wakmat, tik ngaji, tik malah, tik dok, tik. Lepas tu duk tengok fok-fok jaya laku-laku ni deh. Fok hak rajin laku. Lepas tu, fok rajin buat amal, fok rajin mengaji, fok rajin baca, buat amal nak-nak hari, nak-nak hari. Buat tua sikit lagi, ya konekak, konekak, kau tinggi, kau tinggi, kau tinggi. Lepas tu, lah ni malah dah. Ha, lah ni pun malah, sikit lagi pun malah. Lepas tu, lagu ni ya. Kau muda, ya malah, ya tak ada kena angin, kata tika tua, ya nak rajin buat amal. Orang ni, ya rajin ngaji, ya muda. Masa tua, ya rajin baca kitab, rajin ngaji. Patut orang ni yang rajin buat amal semuda. Masa tua yang rajin. Patut orang ni malah yang muda buat amal. Tak ada kena angin tua yang rajin buat amal. Ha, ya latih kita guna. Latih kita guna. Papua ni nak berkat. Satunya amalnya kena ikhlas. Amalnya kena ikhlas dengan Allah Ta'ala. Kena betul dengan Allah. Ni payah kali ni. Ni payah. Ni jarum ni payah kali. Jarum ikhlas dengan Allah ni payah kali. Ya duduk sini. Ya bukan duduk mulut. Ah, ikhlas dengan Allah, kita kena ikhlas, kena bersih. Hei, yang mari sini. Mung pakai subai besar, mung pakai jadah gomolek, mung pakai jubah nak dari tangi baju luar. Tapi hatimu karuk. Tuh, saya tahu ya kamu. Hati ni Allah Ta'ala tilik sebalik hati-hati kecil, tidalai. Sebab apa orang ni lebih? Dia tengok hati dalai. Orang panggil kecil muda hati kecil, dalai molek ke tak molek? Soalnya tu bateri dalai ni orang penggagoh ke tak gagoh? Kalau bateri dalai ni yang gagoh, orang ni yang gagoh dengan Allah, yang dekat dengan Allah. Tapi kalau bateri yang dalai, ingin yang dalai tu karuk, walaupun subai besar, pakai janguk, pakai hebat, tapi hati tak molek weh. Tu saya tak terima, saya tak tengok. Tengok dalai, dalai, dalai membaik anak. Dah. Nah, hati tu saya tengok di dalai kita pun ni. Oh. Sebab tu baik hati, ya. Baik hati dalai. Dah. Dia dalai mulut, ya janguk lebih. Tua janguk, muka janguk, tua kot. Sifat pun janguk, ya janguk lebih. Dah. Jangan sombong. Jangan sombong dengan orang, sombong dengan Allah. Dah. Kita tak sombong, kita jaya duk. Mana-mana tak apa pun ni jatuh, ha. Sebab itulah orang tua-tua dan tua-tua tak
de apabila mung ada ilmu mung tu aling jatuh bukit-bukit jadi bana, jatuh laut-laut kan jadi bana, jatuh pula-pula jadi bana apabila orang alim ulama ni ya betul dengan Allah Taala. Duk mana aja? Duk bukit-bukit di mana? Duk kedah sama telah dah. Duk datang jatuh pula-pula kan jadi kotor. Cuba awak dengan sebab ilmu ya tu Tuhan kata dah yarfa'illahu allazina amanu minkum. Tuhan akan akat orang berimej pada kamu dan orang yang Tuhan wi ilmu. Orang ni darajat, darajat kau tinggi, kau tu orang ngaji. Yo kau naik. Tapi syarat dalil ni. Ha, betul hati dalil dah. Ha, sebab tu kita banyak ziarah tu berkat-berkat tu tua-tua awak ni. Ni, sebab tu tua-tua ni orang panggil berkat mereka yang masuk hati kita. Lo ni kita tak rasa pun satu hari kau berasa gano kau rasa bening ni. Gana kuasa lah ni. Gana kuasa nak dekat dengan Allah ni. Gana kuasa sedar ha, ni. Berkat orang tua-tua ni. Ha, sebab tu di hari ni kita semua ni. Nah, wa amawi mulai. Ikhlas dengan Allah Ta'ala. Ngaji mulai. Sikit apa tapi boleh wa amah. Deh. Ha, lepas tu kita wa amah tarah tu. Pengkat kita sisi Allah Ta'ala. Kita ikhlas tarah tu. Wallahu Ta'ala. Dan bermula Allahu Ta'ala juga. Wallahu ta'ala dan Allah ta'ala juga. Ta'ala aiqan ta'ala. Takde itu. Ta'ala yang panggil jumlah tu jadi hal pada Allah. Wallah dan pada hal bermula Allah. Dan bermula Allah ta'ala juga. Qad ta'ala. Sesungguh hal kada Allah ta'ala maha tinggi. Ya Allah. Allah ta'ala tu maha tinggi. La yudi'u. Tiada mengsia-sia. Ya Allah. Jangan ada tidur weh. Oh, sikit, sabar sikit. Waktu baik, hak luar-luar tu nak makan burger tu pergi kedai kau. Waktu baik lah. Dah, nak makan burger, nak makan sate, nak makan buffet, tak luar lah. Maksudnya ni lah. Tawajul lah, Fadli. La yudi'u tidak mesia-sia Allah. Tidak menghampa ia Allah. Ajraman akan balasan mereka. Tuhan tak mesia-sia balasan mereka. Ahsana yang meeloklah ia iman. Tuhan tak mesia-sia akan mereka yang memperelok, yang mempercomih amalan akan amalan dia. Orang mana mempercomih amalan dia? Allah Ta'ala tidak mesia-sianya amalan dia buat tu. Kalau dia buat baik, oh Allah Ta'ala akan balas baik ke dia. Ya wak jahat, Tuhan pun balas jahat dia. Ha, tapi kalau ya wak baik, Allah balas sayang, tak ada kena siap, tak ada kena bugi-bugi. Tuhan balas dia kerja sana. Supaya kita kata subhanallah, walhamdulillah, wala ilah illallah. Wallah akbar, timur puh pakaiu lihat sana. Pahlawan ni kita duk ngajar, duk ngaji. Oh, Tuhan ada wak syurga kita, duk bina kadang-kadang. Baital hamdi, baital syukri. Tuhan bina rumah ku syukur, bina ke rumah ku puji dalam syurga. Tapi kita tak nampak. Tapi kena suluh dengan mata hati ni. Ha, sebab dunia sama taruh ni. Dunia 30 tahun, 40 tahun, mati belakang. Tapi buat benda yang molek wi banyak-banyak supaya mengalir selepas pada mati. Sebab tu Tuhan kata, ku tidak mesia-sia mereka yang mempercomi amalan dia. Lani wi comi, ngaji wi comi, wa'amal wi comi, ibadat wi comi. InsyaAllah kita percomi ni, Tuhan tidak mengsia-siakan apa yang kita buat benda molek ni. Haa. Sia-sia dah, tak sia-sia. Kadang-kadang tak dunia tu boleh kecak dah. Sebab tu doa, ya Allah, jadilah aku lala ni, sifat ahli syurga. Dia nampak tak serabut. Teh, duit ada anak tapi tak serabut, senyum, sokmo, suka, sokmo. Sebab tu tak dunia tu, hewi dah sifat ahli syurga. Serabut ni fuk ahli dunia. Serabut dengan dunia. Hal cari dunia, kejar dunia, nak tewah dunia. Demo himpung, kita nak himpung. Demo kereta baru, kita nak kereta baru. Demo rumah besar, kita. Itu dia panggil fok dunia. Karena Tuhan kata, innama dunia lahun wala ibun. Dunia ni permain ni. Innamal hayatu dunia la ibun walahun. Sesungguh orang pengkehidupan dunia ini ialah permainan dan pula lalai. Ha, nyamulai. Lalai ialah kau tu.
Lagi pula bermugah-mugah dah tewah lah. Lah ni tewah tak ada kena kata apa. Tewah. Tewah kok tu tewah kapa-apa? Kok situ dah. Ha, tak ada boleh apa. Tewah lah. Pengkak tewah lah ketinggian. Tewah lah kekaya. Eh, akhir-akhir tak ada gapo sekarang. Hak lekat kelik sepah pada mati. Hak lekat kelik pada mati. Amalan soleh. Amalan soleh. Hak lekat di seorang. Sedekah jari ya. Hak lekat di seorang. Tapi kalau semua dunia kemewahan apa macam ni, hak ni tak ada turut di kita. Hak ni akan jadi soal kita sore-sore ni. Ni. Kama dewa huwa padahal ia Allah subhanahu wa ta'ala ni. Alimun. Sangat-sangat mengetahui. Kita panggil sifat Mbah Lagawi. Alimun. Sangat-sangat mengetahui ia Allah. Bima yaf'alun. Ai bima yaf'alunahu, dengan barang yang memperbuat oleh mereka itu manusia yang manda. Bima yaf'alun ai bima yaf'alunahu, dengan barang yang memperbuatlah mereka itu man hu akan dia akan barang san. Tuhan tahu gapo membuat. Tuhan tahu gapo membuat amma. Tuhan tahu kata munduk baca. Tuhan tahu kata bang malam duk teriak. Tuhan tahu kata munduk menangis dengan Allah. Walaupun manusia tak tahu, Tuhan tahu. Tuhan nampak, Tuhan tengok, Tuhan mengintai. Dah, pergi-pergi. Fa'inkilah maka jika dikatakan aifi su'ali. Pada menanyo akan daku akan musanih. Fahadha maka bermula ining ni. Ining gapo? Dalai. Ai dalai ya kata fahadha maka bermula ining. Ai alladhi zakartuhu bikaulika thumma'lam ma huwal aslu fi hazal bab. Ha, ini yang telah sebut aku akan dia akan alladhi bikaulika dengan kata angka thumma'lam ma huwal aslu fi hazal bab. Apanya asal humi dan pokok pada ini bab-bab warok ni lah. Dah. Janibul harami ialah lambung dan tepi bagi perkara haram. Ha, pada ini bab ni kalau kita kira di tepi benda haram ni nak kira lah mana weh. Bagi orang warak ni dengan perkara yang haram ni nak kira lah mana. Bahasa lah mana. Cara elagu mana weh. Kalau kira dengan ini bab. Fa'akhbirna maka ceritalah engkau ya musannih. Na akan kami ni. Akan buat kami ni lah. Ah, deh, pokok kami hidup ngaji, hidup belajar, hidup tengok kitab ni. Anjanibil halal daripada lamung dan pula tepian bagi gawak. Al-halaf karuhalah. Ah, deh. Wa ma haddul fudulil ladhi yalzamuhu minhul hams wal hisabu. Dan apakah ta'rif dan pengenalan dan sakat teh bagi hak bagi ta'rif perkara yang fudul. Benda ni benda yang terlebih daripada perkara yang halal. Tapi benda lebih pada halal, kita ambil boleh, haram ambil, mubah kita ambil. Tapi benda fudul ni, alladhi yalzamuhu minhu, yang lazim daripadanya, daripada al-fudul, al-habsu oleh tehene akhirat. Akhirat kena tehe. Yang ambil benda perkara yang haruh tah dunia tapi di tehe. Disekat oleh para malaikat. Wal-hisabu dan pula dikira dihitung di akhirat. Nah, makan nasi pinggir. Haruh. Ubah. Lepas tu pergi makan lebih pada tu. Lebih pada 2 pinggir, 3 pinggir, 4 pinggir. Haa tu. Haa tu orang panggil lebih tu. Benda lebih pada halal. Bukan mana lebih benda apa, benda tak pakai. Benda lebih tu makna harus nak ambil. Sepinggir, 2 pinggir. Loti suti, 2 ti. Ataupun makan ais kering, makan tu, makan ni. Benda mubah. Tapi benda mubah yang lazim pada ni. Oleh teher, oleh malaikat. Ya nak kita alih. Sebab yang makan benda mubah tak dunia. Ataupun dikirakan di akhirat esok. Tengok. Wa man miqdarul ladhi iza akhazahu al-abdu. Ni payah dalil dah tinggi ni. Pengkat kita tak sapa ni. Fok kita tak duduk sapa sini. Tapi ngaji tu. Ngaji mudah-mudahan masa tua sikit lagi. Masa nak jadi orang warok. Nak jadi orang ahli lah. Nak jadi ahli taqwa. Nak jadi arifun billah. Nak jadi asaliku ilallah.
Ha, maka kita kena pergi jalan ni. Pahaya orang kita ni, Allah Ta'ala nak taufik hidayat, kita tak tahu ni. Bila. Tapi ngaji ni mudah-mudahan berkat doa musanih sini, satu hari kita satu orang yang ada mewah, ada cukup lekat, tapi berasa nak pergi pada Allah Ta'ala. Nak pergi jadi ahli Allah. Nak uzlah kepada manusia, izlah daripada manusia, nak pergi semata Allah Ta'ala. Ha, dia tengok. Wa mal miqdarul ladhi dan apa kohodah. Apa kosakat teh? Alladhi iza akhazahul abdu. Yang apabila mengambil akan dia akan qada akan sakat teh oleh seorangmu. Ha, qada mano hamu ambil tak dikirakan oleh Allah, tak dihitungkan oleh Allah, tak disekat daripadanya oleh Allah Ta'ala, oleh para malaikat. Benda tu benda mubah, dia ambil, tapi perkara yang ambil tu sekadar yang tidak dihitung, tidak dikira, tidak ditahak oleh malaikat-malaikat di pada masa ataupun di akhirat. Ha, kadar mana amwa tu boleh ambil weh? Yakunu zalika adalah dimakan itu, dimakan akhzul miqdari. Mengambilkan kadar daripada al-fudul. Ha, ambilkan kadar daripada perkara yang halal. Ha, perkara yang terlebih daripada perkara halal. Adaban. Ha, keadaan dia tu berada. Ambil tu keadaan berada. Ambil kodah cukup lekat. Ambil kodah memadai. Kalau baju pun 2, 3, 4 lah. Nasi makan sepinggir 2 pinggir pun cukup dah. Ha, karen makan pula sepinggir. Bukan makan. Nah. Ha, tak ada berhenti-berhenti. Ha, dia ambilkan perkara yang fudul. Ha, kama dia ambilkan sekadar yang beradab dan orang panggil bercara-cara. Dan ada berakhlak dengan apa yang dia ambil daripada perkara fudul. Wala yakunu fudulan. Dan tidak adalah ia akhzuhu, ambilnya, ambil bagi al-abdi fudulan, perkara yang lebih daripada perkara halal ni. Wala alaihi, dan tidak adalah di atasnya, di atas al-abdi, fihi ay fi al-khzil miqdari. Tak sida. Wala alaihi, dan tiadalah di atasnya, di atas al-abdi, fihi ay fi akhzil miqdar, habsun, kena sekat, kena boh jara kecek mudah-mudah, kena sekat teh. Wala hisabun, dan pula kena hitungnya, spawning ya. Lo ni kalau kita masuk Malaysia, boleh ambil tak minyak? Minyak orang panggil minyak kelapa, boleh? Lepas tu kalau kita nak tubik lek golok, nak tubik lek tambah ataupun tubik lek dano. Kemudian apabila siapa di sepadah, fok polih, fok tomo yang pesak lek kereta kita. Haa deh. Kemudian kerja SY pahlah, kerja MLA pun pahlah. Nak beli minyak, tapi minyak tak boleh lebih daripada 3 jabir seorang misalnya. 3 jabir dikatakan perkara tu halal, lagi pula diperharuskan, tidak ditehekan di sepadan. Tapi di atas kereta ni bila orang tu kita tepat orang, maka manyuk saat ni tu lebih daripada 3 jabir seorang, 3 jabir misalnya, 3 jabir 3 jabir 4 jabir 12 jabir minyak pergi 20 jabir, maka sekat tu kereta minyak tu ditehek. Tuan tu kena soal, kena tanya, kenapa mau beli lebih minyak ni. Minyak yang dipahala, dipahala, kata benda ni dipahalakan oleh kerajaan Mali, kerajaan Asia. Kadang kerajaan Asia tak ada padu, kerajaan Mali yang ambil wakil. Kerana dia mau beli orang 4 orang ni, we benar 3 jabir seorang, kerana beli 20 ni, nak buat nego orang lagu mana ni. Ditanyu, disekat lu kereta, tak lepas mudah-mudah. Ha, supaya tu juga kita tah dunia ni, dia ambil baju seorang kita tu 50 lah. Makan sehari-sehari 50 pinggir, 20 pinggir. Ataupun pergi makan tu suruh kasari 3 kriya cukup dah. Dia pergi makan 5 terai. Baju dia 3-4 lah cukup dah. Kereta kita tak cukup dah. Setir 2 teh. Dia pergi pakai kereta berpuluh-puluh teh. Umur sekadar kita kata 1 juta berapa dah. Dia pergi buat umur 50 juta masalah. Maka akan diteher dengan perkara fudul yang dia ambil tu. Ha. Lepas tu kalau benda fudul hak kita tak si, kata malaikat tanya, Tuhan tanya kita akhirat,
Kita kena ambil benda ni, kita kena niat kata mik ni kenapa? Aku mik baju tiga lah. Ini untuk nak buat sujud kepada Allah, nak pakai semaya, nak tudung aurat. Ambil subai lima lah untuk subai nak pakai turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambilkan masa Allah kita kata gapo? Kain sarung 45 lah untuk nak pakai semaya, untuk nak ibadat pada. Ha, maka fudul yang kita ambil ini tak disoalkan oleh Allah taala. Ha, niat molek baju boh beli dah eroh tak eroh, doa tak doa, tapi niat apa? Niat pakai nak buat semaya, nak ibadat, nak buat ngaji. Ha, kalau tak niat diska, kalau tak niat ditehe, ditanyakan oleh para malaikat kepada kita deh. Ha, dia wala alaihi fihi habsun wala hisabun fil jumlati ai ala sabilil ijmali. Ha, di atas jale ijma, di atas jale sepitah lalu saat itu tidak ada fudul, dan di atas seorang pada fudul tu hisab ataupun hitungi ataupun gapo teh ataupun sekate di tengah jale di pada masyarakat sana. Ha, malaikat tidak disekat, tidak ditahan. Saat ni fudu dia yang dia ambil ada berada dengan Allah, kerana nak ibadat pada Allah, kerana taat pada Allah. Salasatu aqsamin, ada tiga perkara. Ha, daripada benda fudu ni, ha, apabila dia ambil, dia saat ni tu wa mahadul fudul lazi yalzamuhu minhul habs wal hisab. Apakah takrif fudul yang ambil yang lazim daripadanya oleh habs wal hisab saat itu? Tahu pula mana salah mana al-fudul yang tidak ada padanya hisab, tidak ada padanya pertahangan. Ha, tengok. Salah satu aksamin ialah ada tiga macam, tiga peseng, tiga bahagia. Ha, benda fudul ni ada benda fudul apabila kita ambil ditehekan di akhirat. Ada benda fudul, benda lebih daripada benda halal dia ambil, tak disoal dan pula tak ada disekatkan oleh para malaikat. Guna, tengok. Ahaduha bermula salah satu fil jumlati ay ala sabilil ijma'. Wah, ini apa? Salah satu aksan tu muftada, muftada mu'akhar fil jumlati khabam qadda takdena. Salah satu aksamin bermula tiga bahagian ini, tiga bahagian daripada benda al-fudul. Satu setengah dan separuh daripada benda fudul apabila kita ambil cara tidak beradab, disoal, ditanya, disekati. Dan pula setengah daripada al-fudul kita ambil tak ditanya, tak disoal. Mik boleh, harus mik, tapi tak disoal. Salah satu aksamin kainatun adalah ia wasabitatun sabiq ya fil jumlati ay ala sabilil ijma, di atas jalan pitah halogana. Ahaduha bermula salah satunya, salah satu pada salah satu aksam ya tidak eh ada ayya khuzahul abdu, bahwasa mengambil akan dia akan al-fudula minal halal, perkara yang terlebih daripada perkara halal oleh seorang hamba. Ambil kepada fudul daripada perkara yang halal ini, hal kada hamba mengambil ni, ha, pada al-abdu mufakhiran ay halan kaunihi mufakhiran. Ha, sayuti, ha, kada hamba saat ni tu bermegah-megah ia. Ambil tu kena megah. Pakai cincin kena megah. Oi, pakai kak ni dei. Kada pun nak megah ke orang. Kada pakai cek tu saya lok mu. Kada-kada siapa sekat ni? Pakai gelai. Ha, dah serubah-serubah ni itu baik luarkan ke lubang. Satu. Loket tiga patah tekak-tekak. Ha. Ambil kerana nak bermegah-megah, nak tunjuk kau tak aku ni kaya ni. Ha, kecek pah malik ni lak, 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 lak ni lak lah. Kecek tangan dia gitu. Kerana nak bermegah-megah, nak tunjuk royak korek kata kita ni kaya, kita ni lebih. Ha. Tu kan kerana megah. Pakai gapa nak megah. Kecek pun orang akan bunyi tak bunyi. Kalau orang tamada tengok jeling-jeling gitu ni. Ha. Dia mau tengok dia, dia hak sesak tengok dia, balik-balik. Ha, kena tarah dia sama Puak Heso, Puak Gapo kini.
Ya pakai pakai ye pada benda yang halal, benda fudu pada halal kakak mah. Kicing tu dua orang, tiga orang pada dah. Seorang dua orang pada dah. Je stay. Ya bakal rumah belah. Ha. Ada dah suti, ada dah cicing, ada dah. Dua orang tapi dah jadi cicing lagi, lelai lagi sepas kat ni. Dah, patut tunjuk demo orang tersak tengok Allah, nya pakai tak ada gamak-gamak aku seorang pun tak ada ni. Dia pakai nak tunjuk kata dia kaya bermegah-megah. Lagi pula mukasiran. Hang kata dia tu nak berbanyak-banyak. Noyak tu dia ni banyak, harta banyak, harta banyak, duit banyak, kakak mah banyak, belia banyak, cici banyak deh. Aha, lagi pula mubahian. Lagi pula nak beragung-agung, nak membesar-besar, nak apa melebih-lebih gitu dah. Mubahian bermegah-megah nak berlebih-lebih. Ah, nak melebih-lebihi, nak bermegah-megahi. Ha, tu ada kata, ya ambil cara yang halal daripada harta benda dunia kerana nak bermegah dan kerana nak membanyak-banyak. Ya tahu ya ni harta banyak, mah banyak, belia banyak, duit banyak, tengok pakai mah banyak ni. Ataupun mubahian, dia nak bermegah-megah juga, nak berhebat dia, pelebih dia. Lagi pula muraian, dia nak wi manusia lihat kata ya ni kaya, ya ni lebih, ya ni tak ada dah lah kampung ni yang paling kaya lebih pada dia tuan. Muraian nak wi manusia tengok ke dia gitu, tak molek. Orang mana ambil cara yang fudul daripada perkara halal nak tunjuk-tunjuk pada manusia kata dia lebih, dia tu hebat, dia tu kaya. Nabi manusia tengok dia puji Allah kaya semua, masya Allah, dia mata kaya dia tu eh. Orang ambilkan harta benda dunia daripada al-fudul mik lagu ni, fayakunul akhzu minhu, maka adalah mengambil daripadanya, daripada al-abdi. Tak molek, tak molek. Fayakunul akhzu ay akhzul fuduli minal halal, mengambil perkara yang fudul daripada perkara yang halal saat itu. Minhu, yang timbul tubik daripadanya, daripada al-abdi, fi'lan mungkaran, satu perbuat tadi ingkar, ditolak kepada syarak lagu tu. Dan saya tunjuk sangat-sangat deh. Bini kita peroyak dia pakar tahu mana. Menuhi patah tangi-tangi. Deh. Nah, kita kena sekat tik, kena berik tik. Retina dia. Retina yang kena berik sebab retina yang lain. Yang belok kita dah. Nabi kata manusia, manusia gapo retina al-mar'ah ni dijadikan dia khuliqatil mar'atu. Dijadi manusia, manusia para puan ni. Khuliqatil mar'atu. Dijadikan para puan minat dila. Apa minat dila? Daripada tulai rusuk yang belok. Kalau muak kerah dah, ya patah pah. Kalau mu turuk, ya, ya belok. Tapi mu kena korosok. Sebab tu kak belok tu, kau korosok, kau korosok. Kalau, ya baru betul. Kalau kita buat dekat pah, ya patah. Kalau kita lepas, ya belok. Lepas tu orang tino, ya tak boleh gida. Ya suka sangat kepada pakaian. Salah bayar tak beli raya, tengok mah tepi tu, tengok nu bayar pakai kakak mah, pakai cicing noh, cicing gapo, cicing belia noh. Pas bayar tak ada beli pol, kalau bayar tak beli fia raya, katnya mucung deh. Mulut tu boleh jeruk jahat perah, itu. Ha, ni. Tapi, kita nak asuh retina kita, tak sewia tomok kepada dunia, kita kena wi ugamu kepadanya. Luruk dengan ugama, dek kacau lah mana dek. Dek tak usah pakai banyak sini, dek nanti pakai ni. Jadi part mahisi dalam syurga ben. Sano Allah Ta'ala kata akan buh mungkut. Apa? Tajul mulki akan buh mahkota dek. Oh, pas dek nak pakai ni, tangan ni. Dok tu hebus kat ni. Dek nak pakai silih sehari-sehari belama di sana. Deh, lo ni pakai koda-koda tak usah duk tunjuk demo ada pakai sikit-sikit nampak tu. Tak pakai langsung nampak dogo boh sikit-sikit ya. Ha, goyak dia dengan agama tak usah goyak dia dengan masalah kemewahan dunia. Ha, sebab Nabi kata, "Gapo khairu mata'id dunya al-mar'atu salih." Goyak dia. Sebaik-baik orang tino, sebaik-baik orang panggil mata benda dunia ni, orang tina yang salihah, lagi pula muti'ah, yang taat kepada Allah. Hak ni hak tu saya sekali. Oh ya ah.
royak dia pahli koda-koda ni ka tak royak benda tu ka ya jadi dah pi raya tak beli cuk baru ha mucung kadang-kadang selerok tabok deh kadang-kadang balah semua-semua sebab apa sebab kita asuh dia tak pandai patut orang mik dunia halal daripada fudu minal halal mik kadang bermegah kerana nak tunjuk kata banyak kerana nak royak kata dia tu hebat nak royak kata dia saat ni tu kaya nak royak manusia tengok kata dia tu kaya nak royak puji orang ni ambil daripada tu perbuatan jadi ingkar lagi pula yastaujibu ala zahiri fi'lihi al-habsa wal-hisaba wal-lawma wal-ta'yir mempewajib dan mempasti ala zahiri fi'lihi di atas zuhir perbuatannya perbuatan al-abdi ni mempewajiblah di atas zuhir perbuatan bagi seorang ni yastaujibu mempewajiblah ia al-fi'lul munkaru ni ala zahiri fi'lihi di atas zuhir perbuatannya perbuatan bagi al-abdi al-habsa kena teheh kena sekat wal-hisaba dan pula kena hitungi wal-lauma dan pula dicelakan oleh syarak dan celak oleh Allah Ta'ala wa-ta'yira dan pula dipelecehkan akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekat tu kan mari kata wallahu'alam buka ni sikit dah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka sikit tawajjuh dah budak-budak ni. Hal yanzuru illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ha tengok ni jadi Allah Subhanahu wa taala membalaskan orang-orang yang takwa kepada Allah yakni Allah taala semua malaikat mengambilkan nyawa-nyawa mereka hal keadaan mereka saat itu terbaik mereka itu mata mereka itu katuk, rapat muka pun senyum mereka, mati mereka keadaan selamat. Malaikat akan berkata, ketika malaikat nak cabut roh mereka, malaikat tersalamun alaikum. Selamat, sejahtera di atas kamu, hei orang yang takwa. Dan malaikat kata, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Memasuk dalam syurga dengan apa yang kamu buat di atas dunia dulu. Ni malaikat kata pada mereka, mereka mati dengan keadaan muka mereka senyum. Lagi pula manis, lagi pula setengah-setengah tu bau serbuk pun punya bau. Ha, tu orang berimi Allah Ta'ala akan hantar malaikat saat ni tu royak pada mereka ucap salam pada mereka tapi orang kafir tengok hal yang zurun apa hal ma yang zurun tiada menati-nati mereka dan tiada menilik orang panggil hal istifham bimaknan nafi tulis itu hal hal tu orang panggil hal al istifham hal istifham bimakna nafi hal hatta bagi istifham untuk nak mengkhabari tapi bimakna nafi elak hal dengan ma yang zuru tiada menilik mereka itu yang zuru dengan mana yang zurul kufar tiada meniliklah oleh orang-orang kafir orang kafir yang tak akan menilik dia saat itu tak akan memandang illa an ta'tiyahumul malaikah dia tak menilik malaikat bahasa datang akan mereka itu boleh baca beta ataupun wal ya baca ya ti ya tiyahumullah ataupun tak tiyahumullah malaikat kecuali bahasa datang akan mereka itu akan al mala akan mereka itu akan kufar al malaikatu oleh para-para malaikat. Malaikat datang pun apa mereka? Haa, dia datang malaikat. Liqabdi arwahihim. Kerana nak mengkobak dan nak mengambil dan nak musayak akan segala ruh-ruh bagi mereka itu bagi Al-Kufar. Malaikat mari melayang, mari kan apa? Haa, dia. Mereka duk tilik lah.
Lah. Tunggu lah ni. Tiada menunggu, tiada menanti, tiada memandang. Malaikat memandangkan para malaikat yang nak ambilkan roh dia. Nak ambil beg mana? Mereka nak senyuh. Oh? Orang mukmin malaikat main rupa comel deh. Rupa janguh. Lepas tu, kokoh senyuh ni. Mereka pun tengok Pak Malaikat Jibril pun hulurkan sayap belakang ni. Tengokkan ahli syurga. Tengok otak Pak yang nak duduk dalam syurga. Dia pun tengok tu. Oh, Malaikat dah hinai ke dia. Maka dia pun senyum. Allah, tempat aku ni senyum mati tu dah. Orang pun katuk mata dengan senyum. Kerana dia tengok dah Malaikat hinai dia. Lepas tu Malaikat duduk hinai. Dia senyum mati dengan keadaan dia. Senyum tersenyum. Ha, kerana dia boleh tengok dah tempat yang dia nak duduk dalam syurga. Tapi Fuad Kafe duduk nanti juga, duduk tengok-tengok juga malaikat nak kobatkan orang panggil roh dia. Malaikat senyuk kok. Ha, lepas tu malaikat Jibril wakri sayap belah kiri tunjuk ni tempat mu dah kena kau apa. Fuad tak main nak kau saing. Fuad dekat kau Tuhan nak kau jahan ni nak kau sakok. Dia tengok lah tempat dia ni tengok tu deh. Boleh tengok tu kejut. Buah kejut tu, bah, boyo mati, pak malaikat senyuh roh dia. Mata belalak. Sebab apa? Sebab dia tengok malaikat mengambil roh dia. Malaikat henang ke dia daripada azab-azab dia. Tepat dia yang dia duduk. Haa, dek. Au ya'tiyah. Atas pada illa anta'tiyahumul malaikah. Illa an ya'tiyah. Malaikat datang akan fok-fok kafe ni. Amru Rabbik oleh titahan Tuhan engkau ya Muhammad. Apa amru Rabbik? Ayat ni titahan bagi engkau. Al-azabu oleh azab Tuhan engkau Zaidi. Awil qiyamatu. Ataupun datang akan mereka oleh qiyamah. Qiyamah mana? Al-mustamilatu. Ya melekat pilah iya kemak alaihi ke atasnya ke atas azab. Ah deh bermakna kata mereka orang kafir ni duk tunggu tengok duk memaneh kepada malaikat nak mengambil roh dia. Ha, sebab tu orang nak mati tu ya alamat-alamat ya ada berlaku dah deh. Hak mudah-mudah ilamat mudah-mudah deh. Mudah-mudah kali kita tengok cer kita mok kita kan. Haa, dia berak tu nampak sepotik rogak, potik kambing dah. Haa, boleh cek lah tu. Tak boleh duduk pergi jauh dah lah anak cucu tu. Misalnya berak di mata, haa, nampak sepotik rogak dah. Cek mu beranak mik mu tu berak tu, weh, ataupun kau dah ajak. Maka anak cucu tu tak usah duduk jauh lah. Tika tu pun bila tuk kita, cek kita, muk kita, mi kita ke. Dia berak tu nampak tu beri sepotik rogak, sepotik dah. Taik ke apa? Taik ke? Haa, taik kambing dah. Ya orang yang berak dia bukan lagu tu. Dia berak beg lain. Dia tubik tokoh-tokoh ni tubik potik kambing. Maka ilamat tu ilamat dekat-dekat sangat dah nak mati. Lepas tu awak anak cucu tu tak usah pergi jauh lah. Kalau nak pesel ke apa pun dia pesel tu. Ha, kita jangan pergi jauh. Sebab apa? Sebab benda tu dia panggil alamat dekat dia nak mati dah. Haa. Kadzalika fa'alal ladhina min qablihim. Seperti dimakan itulah. Aikama fa'ala ha'ula. Seperti perbuatlah oleh mereka itu al-kufar. Fa'ala alladhina min qablihim. Seumpama perbuatan orang-orang. Min qablihim sebelum daripada mereka itu. Sebelum daripada ha'ula ataupun al-kufari. Nak oyak kata perbuatan yang dibuat oleh kafir Quraisy. Maka seumpama perbuatan orang yang zamir dulu daripada mereka. Yakni apa? Alladzina min qablihim habaye. Baye pada alladzina min qablihim. Minal umami. Daripada segala umat-umat. Umat-umat salata minal umami. Ay minal umami sabiqah. Tak kira-kira. Daripada umat-umat yang telah lalu. Ha, umat-umat sabit belum daripada kafe Quraisy ni. Khijak ayah lagu ning dah. Khijak ayah pesing ning dah.
Perbuat TPC ni dah umat-umat yang telah lalu daripada kafir Quraisy nak yang atas macam kafir Quraisy dah ni serupa dengan orang-orang dulu daripada umat-umat dulu yang derangka kepada Rasul, yang derangka kepada Allah. Mana minal umami daripada umat-umat? Umat mana? Akadzabu rusulahum, yang bakit bahung oleh mereka itu, mereka itu al-umamus sabiqah ataupun al-umamul madiyah. Adik, nak oyak kata kafir Quraisy dia buat hijau sekarang ni, dia bakit bahung Nabi kita, dia bakit bahung Nabi Muhammad ni orang bahung, orang tak benar, bukan daripada kalamullah. Dia kecek tu sihrun ataupun yang kecek tu daripada gara asatilu awali. Maka perbuatan ni orang kafir Quraisy buat seumpama dengan orang-orang dulu daripada umat-umat yang telah lalu. Kazzabu rusulahum, yang mendusta mereka itu akan rasul-rasul mereka. Fa'ahlaku, maka apabila mereka bakit dustakan rasul mereka, fa'ahlaku, maka sebab itu binasa oleh mereka itu, mereka itu alladzina min qablin. Orang-orang dulu duduk binasa sebab apa? Sebab mereka deraka ke Tuhan. Mereka bakit bahangkan rasul-rasul mereka. Sebab tu mereka binasa. Wa ma zalamahumullah, dan tidak mezaling akan mereka itu akan allazina min qablihim. Allah Tuhan tak zalim. Tuhan tak ada buat nyanyi, Tuhan tak ada kenak mereka. Ha, mana kata wa ma zalamahumullah, tidak mezalingkan mereka itu oleh Allah bi ihlakihim, dengan membinasa akan mereka itu. Mereka mana? Ai mana bi ihlakihim, dengan binasa mereka itu allazina min qablihim. Tuhan tak membinasa mereka, tak binasa bi ghairi zambin, dengan tak ada dosa. Hei, Tuhan tak tipu bala. Tuhan tak zalim. Tuhan tak tunggu bala di atas satu kaum, satu umat. Kalau umat tanpa berdosa, umat tidak berdosa dengan Allah. Sebab apa Tuhan kepal bumi? Sebab situ banyak maksiat. Sebab apa kaum Lut tu dibalik bumi colek oleh malaikat wa naik ke langit lemah tu kan? Sebab situ buat orang panggil berdosa dengan Allah, lewat dengan Allah. Sebab apa di Phuket dulu orang panggil timbul tsunami? Sebab situ banyak dosa. Tuhan tak buat zoling dengan binasa manusia dengan tidak berdosa. Boleh cek kata situ kalau bala turun, situ maksiat banyak, dosa banyak, kesilapan dengan Allah banyak. Kerana bombing biasa royak deh. Satu ketika bombing gonjeh di Madinah, bombing ada bergepoh masa zaman Saidina Umar. Umar tanya, ya bombing, ya ha gaba yal ardu, hey bombing, hazil ardu, hey bombing, ya ardu, hey bombing, kenapa boleh tataharrak mung saat ni terbergerak? Kenapa mung tu tuzanga zalzalatun nazatu zalzil? Kenapa mung boleh bergonjek? Kenapa mung boleh bergonjok? Kenapa mung boleh pending? Why? Bombing kata, ya amiran mukminin, aku tak rok dah dosa manusia berat doa tak belakang ku duduk dengan kau Tuhan. Aku mengadu pada Allah, ya Allah minta menggepalah bumi sini. Ku tak rok tanggung dosa manusia yang berat ni. Jadi apabila berlakukan gepa bumi, gonye bumi, turun bala tik gapa, angin tik beliung, turunkan air boh perit ini. Ini makna bumi tu sudah seru pada Allah Ta'ala kata, aku tak rok ya Allah, oh nak mikul dosa manusia. Ha, ingat mana-mana banyak dosa, beringatlah situ. Beringatlah di situ, kata di situ tu nanti Tuhan nak lepas bala, Tuhan nak turun bala supaya tengok tahun ni, eh? Kita tengok diri. Tak ada kena mikir banyak. Baru ni orang kena boh. Nyomai don teri perak lepas kena boh 3 hari. Masya Allah, tabarakallah. Rodi duk kata teruk-teruk baru ni. Hei, khabar tik weh, orang kena air bah tu habis rumah hanyuk pun ada, hancur pun ada, kadang-kadang ada tinggalkan selapung. Ni nak main konsert lagi. Tak juga khabar-khabar kita tengok. Allah Ta'ala tak binasa satu kaum, tak tumbala satu kaum, malaikat di situ banyak dosa manusia, banyak kesilapan manusia. Lepas di situ kalau banyak ibadat, hari-hari hatta ibadat,
Hari-hari hatta kebajikan naik ke langit. Hari-hari hatta doa naik ke langit. Hari-hari hatta baca Quran naik ke langit. Ahli langit, pengkawal kerajaan langit tu dia tengok kat ke bumi. Kata sini dah hatta bagai busuk ke bagai gapo. Ahli langit, kerajaan langit dok cek hari-hari. Cek kata di bumi ni dok hatta bagai busuk ke? Gapo bagai busuk? Dosa. Dosa kata kau orang mupak, kau orang zina, minum arak, mengacung-mengacung, gimari berdeki, tu orang bagi cema-cema naik ke langit. Maka malaikat ahli langit, kerajaan langit duk cek-cek tu. Lah kano sindu hatta bagi busuk mata, bagi cema mata naik ke langit. Cuma naik gelap ke langit. Gelap ke langit. Malaikat pakai pukul itu. Oh, amalan siapa busuk pun bangkai mampuh ni. Weh. Malaikat di langit, kerajaan langit tu. Sebab tu ya kalepah waktu situ hak duk gantung di langit bala, lepas turun dengan air boh, lepas turun dengan bala-bala angin tip beliung, lepas turun dengan menyakit kadang-kadang jadi buruk situ buruk sini. Sebab apa? Sebab kerja air langit tengok kata kok bumi banyak hatta bagi cuma. Cuba ahli bumi hatta maya hajak naik. Ahli bumi hatta ngaji naik. Ahli bumi hatta kan cahaya Quran naik. Ahli bumi hatta cahaya selawat naik. Oh, ahli langit, kajak ahli langit pun lepaskan rahmat-rahmat benda molek urung, weh. Eh. Haa, tu dia. Wa ma zalamahumullah. Walakin kanu dan tetapi adalah mereka itu al-kufat ni. Anfusahum yazlimun. Mezoling mereka itu akan diri mereka sendiri. Nah. Askar tu dulu kan mereka tahu wallahu a'lam. Kau dah tu lah malam ni. Ha, kita berhenti askar tu dulu malam ni. InsyaAllah kita mulai esok dah. Ha, lepas tu nak ngapas sekali. Lepas tu nak panggil nama. Lepas tu kata hadir dah nama pia tak mari ni. Pia mari, pia tak mari. Cuba kata lalu dah. Saat ni tak ada nak panggil tak ni. Mulai lupa buat surat. Ha. Kau puak mari dah hadir lalu dah. Puak tak mari atau sehadir. Tamu Fajri. Yang kedua Anwar Kota. Mari lagi. Ha, dua tu. Tiga Imran Baya. Yang keempat Adun Tanto. Yang kelima Syafawi Jabak. Yang keenam Usman Beha. Yang ketujuh Sayuti Jarak. Sayuti. Yang kelapa Bahakinara. Sembilan Arafat Perah. Yang ke-10 Usman Kakpo. 11 Saifuddin Yami. 12 Ahasib Tanto. 13 Muhaimi Supik. Yang 14 Fadli Benam Pedo. 15 Amin Tanyum Nako. Ming. 16 Ismail Celong. 17 Hafiz Said. Hafiz Said. 18 Luqman Dalepe. 19 Abdul Rahman Beluka. 20 Syarif Baging. 21 Imran Bumeh. 22 Sulaiman Santik. 23 Usman Cenerai. Usman Cenerai ada tak? Jamil ada tak? Cerak lah tu, jumpa tu watung tak? 24 Yusuf Kuah. 25 Ahmad Sorir. 20 ni Fadli Kepala Batah. 27 Ramadan Kala. Eh? Ramadan Kubek Gala. Pak Doh. 28 Sayuti Seladeh. Okey, okey. Ti lagi. Ha, boleh. 29 Ismail Elak. 30 Faruk Jabak. 31 Sanusi Lesuk. 32 Irham Melayu Bangkok.
33 Ismail Toleh. Mana syukran. 34 Ahban Bumeh. Ahban. Mana Ahban cik Rangih? 35 Ammar Kabang. 36 Ilham Fomai. 37 Fardu Kala. 38 Zamri Teluk Suma. 39 Ridwan Teluk. 40 Haf Pan 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 Toleh. 41 Arif Kota. 42 Anas Kota. Mana Anas Kota eh? Subeh Bunga. 43 Ahmad Bangusina. 44 Arifin Kalo. Arifin Kubek Galo. Kalo pegawai ni galo galo. 45 Isran Balo. 46 Aziz Supik. 47 Taufik Said. Fek, fek mana fek? 48 Zaidi Cok 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 Bongo. 49 Hanif Tanto. 50 Farid Jaha. Dik boleh lah. Jujur dah. Pujur ke dik? Jujur dah. 51 Furkan Balo. Mana Furkan? 52 Amin Nayuk. Amin Nayuk lagi ke? Milka mana Amin Nayuk ni? Pia ada berhubung Amin dek? Pia ada berhubung dengan Amin? Mana dia? Dia tu baik dah. 53 Mukmin Kota. 54 Afan Ai Klupe. Afan Ai Klupe. Mana Afan Ai Klupe? 55 Adnan Bayo. Nang mana nang? Nang klik orang ni. Nang klik orang ni. Klik apa lagi? Alhamdulillah nang. Allah Ta'ala nang. 50 ni Imran Sagir. 57 Hafidu Bageng. 58 Waris Pomain. Ini rekan kat lari ni. Rekan gimana? Di cuk mana ni? Cuk Mumin. Gimana ni? Ming mana Ming? Gimana ni? Hah? Nasta? Mana? Balai? Kalimang lepe? Tidur kerang? Tidur tapai? 59 Amin Baho. Amin Baho di mana ni? Tidur. Amin Maidah kat ni eh? Baho Maidah kat ni? Amin di mana ni? Tidur lah. Mak? Tak ada anak. Di mana Amin Baho? Amin Maidah kat ni eh? Ayuh, tidur tidurlah tu. Miku ayu taltis sikit eh. Ni puluh Arafat Pongjawi. Yang ni puluh satu Farid Bayo. Rik. Alhamdulillah lah ta'ala Rik. InsyaAllah minta tu habis juru Farid ni. Ya tunai tu Alhamdulillah. Kena jadi juga juru. Minta doa dia menjadi juru sungguh weh. Rik dah minta juru lah. InsyaAllah Rik. Alhamdulillah. Ni puluh dua Ridwan Ai Klupe. Dengar dang. Dengar. Ridwan. 53 Nasrung Bluka. 54 Amin Tanjung Mas. Mana Ming? 55 Abdul Rahman Said. Mana Mang?
Ni puluh ni hadis pun jawi. Pak kena di. Di ke jalan lah. Jalan keluarga yang miyami panggil ni. Pak ada asuk cuk kali. Ni puluh tujuh Nabi jabat. Ni puluh lapai Faisan Mali. Macam mana ni cang? Pecang cang ni. Tak eh. Cang kau ana tu eh. Klik kau Mali na. Yo yo dekat demo ke cang. Ni tole ni. Tu kapun dekat dulu ke cang. Patu jumpa dengan yo ni. Ni puluh sembilan Afnan bangun sini. 70 ya ni Dailami Bayo. 71 Aiman Bayo. 72 Furkan Pomai. 73 Busran Pomai. Mana yang weh? Mana yang? Alhamdulillah yang. Mana yang? Oh banyak sehat eh. 74 Afnan Sadau. 75 Abdul Karim Kota. Karim. Ade. Lima mutu nak aku ni. Akak tanya ana. Mampu nak tep itu gerbai sejak ni. Sing mutu nak. Sing nak. Nengak dah atas nak. Kue-kue je ni. Dia mau lapor ni tu nak menerak bertangi beriang dengan tangi ni. Tujuh puluh ni Sofwan Benyah. 77 Sofwan Saik. 78 Anah Jabak. 79 Lutfi Pomai. 80 Anah Saik. Mana Anah weh? 81 Salsilan. Langkau Anah weh nah. Tak ada kali ni mo. Ada duduk rumah duduk kali tak? Duduk mana terik ni ni? Tak apa? Rumah jauh dekat ni. Fik kena fik dekat nama ni mo? Ya. Eh fik kena fik. Eh fik. Ano lang ni. 80 ni Syafi'i Bala. 80 lah tu Igo Yusri Cenerai. 84 Hamdi Tupak. 85 Saimi Mayo. Terebel. 80 ni Anwar Tebok. 87 Sulaiman Lubuk. Eh, mana mang eh dah tengok eh. Hai, fok krabi eh, tak ada tengok eh. Kanan weh, nyeleh dah weh. Tundanam tak? Oh. Lepas tu tengok Pak Karang nampak lah anak hijau merah kan lah. 88 Busron Batir. Busron. 89 Sulaiman Putih. Tanah Putih. 90 Arifin Santik. Hei, kenapa saya tak ada ni orang pergi patang ni. Kaki apa? Pipi ni. 91 Abdul Rahman Bume. Pokok apa? Gunung Sipah. 92 Ahmad Bluka. Mana Ahmad Bluka memang cuma. 93 Irfan Benda Sini. Pang Benda Sina. Penasta. Pang Penasta. 94 Ismail Carok. 95 Ahmad Saik. 96 Salahuddin Tebing Tinggi lagi ding. Mana ding? 97 Hasib Supek. Pia kita tak ada nama eh. Pia kita tak ada nama, tak ada panggil ni.
Ada orang orang tak ada panggil nama, ada tak? Kek nangis. Ada tak? Satu, dua, tiga, ada tak? Peng, cenderai ada tak? Ada lagi, ada tak panggil nama? Pergi lagi. Ada lagi? 97 orang. Semua ni. Kalau tak mari lagi, 3 orang. Nua Kota, Amin Nayo, Patu Salsilan. 3 orang tak mari. Patu Sayuti Selade. 4 orang. 4 orang kalau ber 300, 300 orang. 2 orang, 600, 4 orang, 1000 orang. Hehehe. Kan ada? Okay. Banyak tu hajar yang lain ni. Kau nak sasinlah, biar pun sasinlah. Kau biar selada, seti selada lengok nak langit biar langsung tak? Jepang ni mah? Tak ada rasa. Kecek ngerti dah lah. Okay. Lah, lepas tu nak ngapa setah tagi. Lepas tu malam ni tidak uang. Esok tu ngaji. Lepas tu aku nak kelecut dua. Lepas ngaji esok dah. Dia tulis nama Maria. Apa-apa dah. Lepas klik foyer pula. Nyanyi foyer nak bagi bersama dah. Apa tak ada dia klik tu. Kita nak klik esok. Nyanyi foyer juga. Nak tunggu pondok. Nyari. Dah. Esok kita lepas foyer waktu. Klik mari. Bila dia betul masa. Ada juga 4 orang mari tu. Tagi tu. InsyaAllah dah. Minta betul masa. Minta jaga masa. InsyaAllah mudah-mudahan kita minta Allah Ta'ala. Belum pada puasa ni boleh ngaji dengan sepenuh, ngaji kita boleh jadi tak usah talah banyak lah. Kita boleh ada kerja banyak pun tak usah lah. Kita boleh ngaji sepenuh. Dah pada masa tu juga 4 minggu ni, boleh ngaji sepenuh, boleh pun boleh buat sepenuh. Dah kita boleh jaga masa, dah gitulah banyak kara pok ni dah. Ponok lagi, pok tu lah ni lagi, ceramah lagi. Tapi saya dua ni alhamdulillah lah kita dulu lagi kubur tak jauh bukit ke apa itu ni. Jadi alhamdulillah. Dah alhamdulillah mujurnya pada Allah Taala. Timo ku syukur nah kita wasa ada keberkatan apa bila kita ziarah kubur tok guru. Jadi bagi pok kita semua tu dah kita harapnya minta patuh. Benda hak tak molek kita tahu nah. Hak mau tak molek ku umuh minta tahu. Mari pakak pondok patuh undang-undang jalan undang-undang sponsor mu. Dah tok selah. Dah klik mu seminggu mari kena tua dok tarik, tua dok heret, tua dok apa tok selah lagu tu. Dah kena tua dok tuah mula tok sah. Benda tak molek, benda kita tak lekat ke apa, tak sini. Nah, tak rumah. Mari sini kita pakai, ngaji, apa itu ni. Sepuluh semua dah. Harap pada pelajar semua dah. Pelajar semua untuk akhir ni, minta harap gitu. Minta samikna, wa'atokna dah. Klik, kita boleh klik dah. Mari kita ngaji pula. Lepas ni, kita klik pula gitu lah. Tapi, minta wifat kita tu, nah, jangan dia ubah. Dia klik, mari ya dia payuh. Kena duduk gerok, kena apa ngaji pun apa malah. Tak sel lah lagu tu. Nah. Puasa mau perak dah. Nama-nama nah. InsyaAllah dum. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan wa fi namka fi masidah. Ya Rabbana lakal hamdika nafas. Allahumma akrimna wa sayyidah. Akrimna fi taqwa jana. Allahumma inna na'udzu bika wa amalina yutahar. Rabbana atina fi dunya wa fil akhirah. الحمد لله والصلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم إن شاء الله